Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa, syarika lah. wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Puji syukur, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat segala nikmat Islamnya, nikmat imannya, sehingga kita bisa terus merasakan begitu luar biasanya pengalaman Islam ini. Dan sekarang kita tiba di bulan Ramadan, di mana kita menjalankan ibadah puasa, di mana puasa itu ialah bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga dahaga, tapi juga menahan dan juga mengendalikan diri kita dari segala macam hawa nafsu. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan mengenai cara mengendalikan impuls atau keinginan diri kita dengan berpuasa. Di mana yang perlu kita ketahui, impuls ialah keinginan yang segera namun, konsekuensinya lebih banyak ke arah negatif. Nah, dengan cara berpuasa ini kita nanti akan melatih agar impuls kita lebih terkelola dengan baik dan konsekuensinya menjadi positif. Beberapa cara dengan berpuasa ialah sebagai berikut. Pertama, berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga mengendalikan diri dan nafsu sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan sia-sia, maka Allah tidak memerlukan puasanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian impuls seperti yang sudah tadi saya sebutkan di awal ialah segala dorongan kuat untuk segera melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Terkadang Impuls dapat membawa kita kepada tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Ya, contohnya seperti kita marah, kita e, membentak atau melakukan tindakan agresif. Atau kita seperti tindakan makan berlebihan atau belanja ber, berlebihan, itu juga termasuk impuls yang negatif konsekuensinya. Nah, puasa ini bisa memberikan kita latihan luar biasa dalam mengendalikan impuls. Mekanisme puasa yang melibatkan pengendalian impuls dapat dijelaskan melalui, melalui beberapa aspek. ya. Yaitu pertama, puasa ialah melatih kesabaran. Puasa melibatkan untuk menahan diri kita dari makan, minum, dan perilaku tertentu. Dari mulai fajar hingga maghrib. Proses ini secara alami melibatkan latihan kesabaran. Ketika seseorang dapat menahan diri dari kebutuhan fisiknya (jasmaninya) selama berpuasa, maka mereka secara tidak langsung melatih diri untuk mengendalikan impuls dan menghadapi godaan di luar bulan Ramadan, tidak hanya di dalam bulan Ramadan saja. Kedua, puasa melatih kita untuk sering berefleksi, atau nama lainnya adalah kontemplasi, di mana kontemplasi itu ialah kita sering merenung, tapi merenung yang positif. Merenung secara fokus apa yang sudah pernah kita lakukan, waktu-waktu berpuasa, terutama saat berbuka dan sahur, menyediakan momen yang begitu luar biasa kita untuk merenung dan berkontemplasi. Proses ini membantu seseorang menyadari dampak dari segala tindakan impulsif yang pernah dilakukannya, kemudian merenungkan konsekuensinya dari setiap tindakan. Dengan refleksi ini, seseorang dapat lebih sadar terhadap pengaruh impulsif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apabila kita sedang merenung atau berkontemplasi mengenai, e, kita dulu pernah melakukan marah yang tidak perlu atau tindakan-tindakan yang mengakibatkan konsekuensi yang negatif, seperti marah, tindakan agresif, berlebihan dalam segala sesuatu, maka kita akan merenung dan coba dengan berpuasa ini untuk melatih lebih baik lagi dalam hal mengendalikannya. Oke. Setelah itu ketiga ialah kendali diri terhadap nafsu. Puasa melibatkan pengendalian terhadap nafsu dan keinginan, baik itu keinginan makan, minum, atau tindakan-tindakan yang mungkin menciptakan impuls. Dengan melatih diri untuk menahan keinginan fisik ini, seseorang secara bertahap mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan keinginan-keinginan lainnya. Termaksud impuls-impuls yang mungkin bisa timbul. Keempat, ini paling penting ialah puasa sebagai meningkatkan kesadaran spiritual. Puasa juga diarahkan untuk meningkatkan kita untuk memahami lagi kondisi spiritual kita dari seorang hamba kepada Allah. Ya, Jadi kita merasa lebih dekat dalam bulan Ramadan ini kepada Allah dan memperdalam hubungannya ya selama bulan Ramadan ini. Hal ini dapat membantu kita untuk mengarahkan tindakan, keputusan yang kita bisa lakukan secara lebih baik, lebih sadar dan lebih terkontrol. Kesadaran spiritual sangat dibutuhkan untuk menjadi pengendali ini, terutama bila itu bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral. Kelima, tentu saja puasa bisa mengendalikan emosi kita. Puasa dapat membantu dalam pengendalian emosi dengan menahan diri dari makanan dan minuman, seseorang jadi mungkin lebih cenderung mengendalikan respon emosinya terhadap situasi tertentu. Pengendalian emosi ini dapat membantu mencegah tindakan impulsif yang dipicu oleh reaksi emosi yang tidak terkendali. Selanjutnya ialah penelitian ya. Jadi secara penelitian publikasi sudah ada hubungannya ternyata ditemukan neurotransmitter yang terlibat atau terpengaruh ketika kita berpuasa. Salah satu yang terpengaruh ialah neurotransmitter serotonin ya. Di mana yang perlu kita ketahui serotonin berfungsi untuk mengatur kebahagiaan kita, kepuasan. Serotonin juga dikaitkan jika kadarnya rendah dengan depresi. Ternyata di beberapa penelitian ditemukan Ketika seseorang berpuasa ya ketika bulan Ramadan dari hari 1 sampai ke 30 ada perubahan serotonin di mana serotonin itu jadi meningkat sehingga akan mencegah dari segala kita merasakan stres, merasakan cemas, merasakan kesedihan atau depresi. Baik. Jadi seperti itulah tadi beberapa hal yang bisa kita kelola dengan berpuasa itu. Dengan kombinasi dari aspek-aspek tersebut, puasa menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan kontrol diri dan pengendalian impuls. Selama bulan Ramadan, umat Islam diberikan kesempatan untuk merenung, memperkuat karakter, dan mengembangkan kebiasaan baik yang dapat berlanjut setelah bulan suci ini berakhir. Jadi kesimpulannya, puasa merupakan bentuk ibadah yang lebih dalam dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Melalui puasa kita dapat mengasah kemampuan kita untuk mengendalikan impuls sehingga dapat membentuk kepribadian yang lebih baik dan tentu sesuai dengan ajaran Islam. Jadi marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebagai peluang untuk memperbaiki diri, mengendalikan impuls dan juga pastinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat derajat takwanya dan takwa itu harus diupayakan, diusahakan, ya. Itu yang penting. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.